Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya pada Nikromi di channel Auto 354. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang cara mengaktifkan menaikkan kaca pintu driver secara otomatis. Jadi kalau kita melakukan penggantian baterai atau melepas negatif baterai, itu untuk menaikkan atau menurunkan kaca di power window. Menaikkan kaca power window itu biasanya sebelumnya secara otomatis, maka setelah kita buka baterai itu menjadi tidak otomatis. Nah teman-teman, contohnya seperti ini ya. Ini unitnya Daihatsu All New Terios tipe RAT Deluxe. Jadi ini tipe tertingginya Daihatsu guys. Nah ini kita akan coba melakukan reset ulang pada pintu. Ini kita lihat sebelumnya guys ya. Ini sebelum dilakukan pembukaan baterai. Kalau kita on-kan, jadi untuk mengon-kan ini kita sudah menggunakan engine start stop. Kita on-kan aja guys. Itu udah posisi on. Nah ini untuk menaikkan, ini otomatis guys ya, kalau kita lepas dan kita turunkan juga, turun otomatis, kita naikkan lagi guys. Nah itu kacanya naik secara otomatis guys ya. Nah pada saat dimatikan juga, ini pada saat dimatikan jika kita apanya, stop engine nya di posisi off, ini kita off kan. Nah ini masih bisa guys ya, turunnya juga masih bisa, naiknya juga masih bisa otomatis. Nah pada saat kalian melakukan penggantian baterai atau melepas baterai negatif baterai, itu jangan lupa untuk mereset ulang. Nah tutorial kita pada hari ini, video kita hari ini yaitu video tutorial cara mengaktifkan power window otomatis setelah melakukan penggantian baterai atau melepas negatif baterai. Nah ini kita lepas guys ya negatif baterainya. Kalian biasanya mungkin melepas negatif baterai atau melepas negatif baterai guys. Ini kita lepas. Nah bisa di atas 15 detik ya guys ya. Oke kita biarkan dulu. Ini negatif baterainya udah kita lepas dan kurang lebih 15 detik ya kan guys, itu kita pasang lagi kurang lebih guys ya, biasanya di atas 15 detik. Ini kita pasang lagi negatif baterainya. Mungkin kalian melakukan penggantian baterai atau melakukan perbaikan di elektrikal, ini sudah dipasang. Biasanya kan kalau melakukan perbaikan di elektrikal itu melepas negatif baterai supaya safety guys ya. Oke, setelah kita lakukan pemasangan dan kita akan lihat apakah kacanya ini akan bekerja secara otomatis. Tetap awal hidupkan power window, jangan lupa mengonkan kunci kontak dulu dengan cara menekan start stop engine 2 kali. Oke, untuk posisi on. Sekarang kacanya kita turunkan. Oke guys, terlihat ya. Kalau kita tekan, turunnya itu tidak otomatis. Begitu juga naiknya guys. Nah ini juga naiknya tidak otomatis ya guys, harus kita bantu menggunakan speed. Nah ini bisa kita lakukan reset guys. Ini tahan baru dia naik. Begitu juga dengan turunnya, dia harus diberikan speednya. Nah pada saat di off kan kontaknya guys, kotak di off kan. Nah ini kaca power window-nya itu tidak bisa di tidak bisa juga secara otomatis, namun tetap bisa diaktifkan. Jadi dia juga tidak bisa secara otomatis guys, kita bantu menggunakan tangan guys ya. Kita bantu. Oke guys, mungkin
satunya adalah tutorialnya. Jadi itu bisa disetting ulang, bisa direset ulang, guys. Oke. Sebelum ke tutorialnya, silakan teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, share, and comment. Oke guys, langsung saja kita ke video tutorialnya, guys ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan resepnya. Sama kita onkan kunci mata dengan cara menekan tombol edit start stop. Indikator di speedometer sudah nyala, guys ya. Oke, sekarang kita akan lakukan reset. Ini terserah mau tingginya ditumpuk atau tidak, itu terserah guys ya. Itu kalian mana enaknya saja. Nah, setelah diontak kunci mata, itu kita naikkan switch yang otomatis ada switch driver sini, kok itu yang drivernya itu kita naikkan. Lihat guys ya, ini masih dibantu tangan ya. Jadi ini masih dibantu tangan, belum bisa secara otomatis. Ini juga dengan ya. Ini juga. Nah, ini caranya kita naikkan kacanya terus. Oke, tahan. Switch-nya ini tahan, jangan dilepas selama kurang lebih 15 detik. Saja guys ya. 1 2 3 4 5 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, setelah itu dilepas dan kita lihat hasilnya guys ya. Dari hasilnya kita tekan tombol turun. Ini kita tekan tombol turun guys. Oke, sekarang sudah turun otomatis guys ya. Begitu juga naiknya, kita naikkan. Oke, sudah otomatis. Nah, sekarang kita off-kan kunci kontak. Kita matikan. Oke, nah sekarang kita mainkan, kita aktifkan, kita tekan tombol turun guys ya, sekali aja. Nah, sudah otomatis. Begitu juga naiknya, sudah otomatis guys. Oke, nah alhamdulillah guys, ternyata tutorialnya berhasil dan ini gampang, ini mudah, bisa kalian terapkan sendiri di rumah guys ya. Nah, mungkin teman-teman juga sebagai teknisi mekanik, setelah melakukan penggantian baterai atau melepas negatif baterai untuk unit Daihatsu Olympus Rios atau unit-unit yang sudah menggunakan edge body, itu jangan lupa untuk mengetes ulang, memeriksa ulang sistem-sistem kelistrikan yang ada di mobil. Nah, salah satunya ini guys, kaca power window. Ini setelah baterai dibuka, itu kaca power window-nya itu tidak berfungsi otomatis, atau pada saat diturunkan, dinaikkan itu tidak bekerja secara otomatis. Jadi itu harus direset ulang. Nah, ada juga tampilan-tampilan lain pada saat melakukan pembongkaran atau pembukaan negatif baterai atau melakukan pengganti baterai. Ada komponen-komponen lain, ada indikator lain yang harus kita reset ulang. Itu salah satunya kita nyalakan dulu speedometernya. Itu salah satunya jam. Jadi kita lihat jamnya itu dia reset ulang di 1, 2, 3. Nah, sekarang ini guys, kita lihat dulu ya. Untuk jamnya itu harus kita setting ulang. Nah, guys, ini cara ngatur jamnya juga gampang. Ini di sini ada tombol untuk ngatur jam, guys ya. Ini ada switch hour dan switch minutes. Jadi untuk mengetes, untuk men-setting atau mendetail jamnya, tinggal di setel aja guys, sesuai dengan sekarang ya. Udah jam 11.40, ini tinggal kita tambahin aja. Oke, tambahin ini hoursnya, kita tambahin jam 11. Oke, nah itu guys, biasanya juga di memori, mungkin ada memori di unit atau komponen lain, itu dia akan reset. Nah, jangan lupa guys untuk menormalkan ulang atau mereset ulang setelah teman-teman mekanik atau teknisi atau kita sendiri setelah membuka negatif baterai
atau setelah melakukan penggantian baterai. Jangan lupa untuk mereset ulang. Jadi yang pertama ini kaca power window, ini bisa menyebabkan customer komplain guys ya. Setelah melakukan penggantian baterai, ini kok nggak bisa on atau on secara otomatis. Nah ini harus direset ulang. Itu juga di jamnya, jangan lupa untuk reset ulang. Oke guys, sekian dulu ya videonya, semoga bermanfaat. Dan cara untuk menghidupkan mesin Onetherios ini menggunakan engine start stop itu sudah saya buat videonya, silakan aja kalian lihat linknya di atas guys ya. Nah semoga videonya bermanfaat, jangan lupa untuk terus support channel Auto 354 dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, share, and comment. See you next my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.